Mas nancep durinya. Yang. Ini. Mindahin bidara. Iya, makanya pindah. Pot paling gede. Awas sih kena durinya. Oh. Awas tuh durinya. Tuh nyangkut batangnya. Kayaknya miring batangnya. Oh, kering bawahnya dah. Kalau udah pindahin, enggak pindah-pindah lagi. Gede banget ya. Susah nggak Jik mindainya Jik? Ya, susah gampang. Jadi buat teman-teman area Banjarmasin ya, kalau ada yang mau mindahin tanaman ke pot yang paling gede seperti ini bisa hubungi saya. Alhamdulillah. Ini pot paling gede. Berapa ya? Berapa senti ya ini ya? Sekitar 70 senti atau 80 ya ini. Pokoknya ini pot paling gede, pot gentong, anak bayi pun bisa masuk nih. Masih miring nggak batangnya? Nih, ini sudah paling tinggi sampai puncak, bahkan sudah berbunga. Bunganya mana ya? Ini berbunga, ini berbunga calon buahnya. Kalau model kayak ini taruh mana ya? Kepalanya situ ya. Miring ya. Miring ke kiri.
Oh, dan ini dasar cabangnya lah yang miring ke inilah. Iya. Pangkas saja kena lah. Miring ke kiri. Sudah. Sudah ya. Jadi ini daunnya memang mulai menguning ya, karena dia akan rontok. Nanti biasanya kalau sudah rontok akan muncul calon-calon daun baru lagi. Jadi ini hal lumrah ya, atau normal ya, biasa aja. Ini kayak gini nih, memucat-memucat. Nih tinggal rontok aja, ini gak apa-apa. Nih dia jatuh gitu ya. Memang bidara tuh kayak gitu, hal yang normal. Ini sudah ada calon, sudah berbunga ya. Mudah-mudahan jadi buahnya. Nih, berbunga. Sore ini akan aku siram dengan pupuk dulu ya, sekalian. Oke. Okay. Thank you for watching. Jangan lupa videonya di-like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.